Hai semuanya, balik lagi sama aku Yeni Rafika. Di video kali ini aku lagi ada di Cove Batavia Peak dan aku kesini karena aku pengen cobain makan di restoran Talasa. Di mana restorannya ini masih hits banget ya guys di sini. Restorannya ada di atas kapal Pinisi dan di sini kalian bisa ngeliat langsung ya pemandangan laut dan juga ada sunset di sore hari. Akses jalan jembatan menuju ke restorannya itu dibatasinya, jadi kita nggak bisa sembarangan masuk. Karena kalau kita pengen masuk ke dalam, kita wajib reservasi dulu. Dan kita mesti pilih set menu dulu ya, baru nanti abis itu kita bayar DP 500.000. Setelah kalian reservasi dan kalian sampai di Cove Batavia, kalian langsung aja ya menuju ke restoran Talasa yang ada di sini. Karena kalian harus konfirmasi reservasi kalian, baru nanti si waiternya itu nganterin kalian ya ke jembatan untuk menuju ke restoran Talasa yang di kapal. Oh iya. Pilihan set menunya di sini ada 4 macam pilihan, mulai dari harga Rp1.060.000 sampai dengan harga yang Rp1.130.000. Semua menunya di sini ada collab juga ya sama Oma Eli Kitchen, dan untuk di pilihan menunya ini aku pilih set menu yang key. Kalau misalnya kalian merasa kurang sama set menu yang tadi ditawarin, kalian bisa tambah lagi ya sama menu ala carte yang ada di sini. Restorannya mulai buka dari jam 3 sore dan untuk waktunya itu dibagi jadi 4 sesi ya. Yang pertama ada jam 3 dan 5 sore. Lalu untuk sesi berikutnya jam 7 dan 9 malam. Ini aku booking untuk jam 3 sore, cuma karena aku datangnya telat, jadi aku sampai di restorannya itu jam 4. Dan aku tetap harus selesaiin makannya itu di jam 5 lewatan ya guys. Setiap set menunya itu ada 3 main course, 1 side dish, dan juga 2 minuman, jadi kalian bisa bebas aja pilih mau paket yang mana. Set menu yang aku pilih ini yang key, dan untuk menu makanannya itu kebanyakan yang mentah ya daripada yang matangnya. Dan yang benar-benar dimasak itu kayaknya cuma si catch of the day ini. Untuk minumannya kalian bisa pilih ya mau cocktail, smocktails, ataupun wine. Sekarang langsung aja aku pengen cobain mulai dari yang catch of the day-nya karena mumpung masih panas. Untuk catch of the day hari ini, mereka punya ikan baramundi yang dimasak pakai wine, kaper, lalu ada tomat juga. Ikannya lumayan gede juga ya guys, dan untuk rasanya itu dia nggak amis sama sekali. Sausnya dia flavorful banget, tasty, dan agak unik gitu ya rasanya, jadi ada kayak gurih plus segar dari si tomatnya. Wine-nya juga dia nggak begitu berasa ya, jadi aman banget buat kalian yang nggak suka sama alkohol. Untuk side dish-nya aku pesan butter rice, dan kalau menurut aku rasa nasinya terlalu lembek dan kayaknya agak tawar gitu ya. Yang next ini aku pengen cobain carpaccio-nya. Jadi untuk carpaccio-nya ini dia pakai ikan salmon mentah yang diiris tipis dan lebar. Ikannya dihidangkan dengan paprika, parsley, kaviar, dan juga ada kapernya.
Untuk rasa sausnya sendiri itu dia kayak asam, pedas, dan ada asinnya juga ya dari si kaviarnya. Lanjut lagi aku pengen cobain scallopnya atau kerang kampak. Tekstur kerangnya dia halus, padat banget, dan rasanya gurih, wangi, dan pokoknya nggak amis ya guys, enak. Lanjut lagi ke kerang hijaunya atau mussels. Nah ini dia kerangnya pakai kayak saus yang warna putih. Dan untuk rasanya itu dia kenyal, creamy, dan kayak wangi garlic gitu ya si saus yang putih tadi. Yang next ini ada garlic bread dan aku pengen cobain pakai kaviar. Garlic breadnya udah alot jadinya agak susah dikunyah. Sedangkan untuk si kaviarnya itu dia rasanya gurih dan lumayan asin. Yang next sekarang aku pengen cobain fresh oysternya. Nah ini kalian bisa lihat ya di atasnya itu ada pakai sorbet yang warna pink. Rasa oysternya surprise banget ya karena aku belum pernah cobain oyster yang pakai sorbet kayak gini. Jadi dia rasanya itu ada manis terus creamy juga. Lanjut lagi ke udangnya. Ini kalau kalian lihat udangnya itu udah dikupas-kupasin ya semua kulitnya kecuali bagian ekornya. Sekarang ini aku pengen coba cocol pakai saus Thailandnya. Untuk saus Thailandnya dia encer banget dan rasanya itu cuma kayak manis aja ya. Yang next ini ada saus yang warnanya merah dan untuk rasanya itu dia pedas sama ada pahitnya tapi kayak nggak asin sama sekali. Yang next ini ada kayak mayo Thousand Island cuma untuk rasanya itu dia kayak agak hambar dan tapi kayak ada rasa manis sama asamnya sedikit. Lobsternya juga sama, udah dikupasin kulitnya dan udah dipotong-potongin juga. Kepala lobsternya pas aku pegang kayak gini kayak ada bau amisnya, cuma pas aku cium bau dagingnya dia nggak amis. Lobsternya fresh banget, dagingnya dia lembut, empuk, manis, dan nggak amis ya pokoknya. Kalau ikurannya dia sama ya, kayak kaviarnya lumayan asin. Yang next ini ada otoro tartar atau perut ikan tuna. Ikan tunanya ini masih mentah juga ya guys, udah gitu dibumbuin lalu di atasnya itu dipakein alpukat. Ini aku nggak tahu sih ya ikan tunanya pakai bumbu apa, tapi dia rasanya itu creamy dan gurih banget. Ikannya juga dia dingin, nggak amis, dan untuk bagian atasnya itu dia crunchy. Untuk minumannya sebenarnya aku udah pilihnya itu yang wine ya, tapi karena wine-nya katanya lagi kosong, jadinya ini aku pesen yang apa cocktails-nya. Cocktails yang pertama ini ada The Nautilus, isinya itu ada gin, osmentus, sama ada toniknya. Untuk rasanya dia manis dan segar banget, dan di ujungnya itu ada rasa pahit ya dari pahit alkoholnya, karena ini dia alkoholnya lumayan berasa. Minuman yang terakhir ini ada The Black Pearl, dan untuk isinya itu ada rum, lalu ada jus dan juga sirup. Untuk rasanya dia pahit banget dan wangi alkohol banget, jadi buat kalian yang gak suka alkohol, mungkin kalian gak suka ya sama minuman ini. Cukup sekian ya guys untuk review aku hari ini tentang restoran Talasa di Cove Batavia Peak. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, masukan, ataupun rekomendasi makanan yang harus aku coba, kalian komen aja di bawah. Jangan lupa juga buat subscribe, like, komen, dan share. Follow juga Instagram aku @yenirafika. Baik semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.